Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Saudara para pemirsa yang budiman dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali di udara Dalam acara Secercah Pahala Pagi pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tema amal tergantung finishingnya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ja'far As-Sadiq termasuk bagian daripada yang dihafal dari khutbah-khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ala innal mu'mina ya'malu baina makhafatain baina ajalin qad madha la yadri Allahu saani'an fihi wa baina ajalin qad baqiya la yadri Allahu qadin fi Ala ini harfu tanbih ingatlah sesungguhnya orang mukmin beramal di antara dua ketakutan yaitu antara umur yang telah lewat orang mukmin tersebut tidak mengetahui apa yang diperbuat Allah terhadap umur tersebut. Apakah yang telah lewat amal-amalnya diterima? Hanya Allah yang tahu. Wabain aja dan bagia dan antara umur yang belum terlaksana atau terlewati la yadrima Allah seorang mukmin juga tidak mengetahui apa yang akan diputuskan oleh Allah terhadap umur yang belum kita jalani. Apakah Allah masih memperpanjang umur itu dan bisa menggunakan umurnya untuk kebaikan dan amal saleh? Wallahu Allah yang Maha menentukan. Oleh karena itu, inilah yang disebut dengan janibul khauf. Di hati kita harus ada perasaan takut agar apa? Agar kita selalu memperbaiki perbuatan kita. Akan tetapi kita harus imbangi dengan janibul raja' atau harafan kepada Allah bahwa inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah adalah luas dan akan selalu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Oleh karena itu, setelah kita beramal di bulan Ramadan ini, fokus dan perhatian kita tidak cuma beramal Akan tetapi kita juga berharap agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Khalifah Ali radhiyallahu taala anhu wa karramallahu "Kunu liqabulil a'mali ashaddu ihtimaman minkum bil amal." Jadilah perhatian kamu terhadap diterimanya amal melebihi perhatianmu terhadap amal itu sendiri. Kalau sebulan suntuh kita telah beramal dan berusaha untuk menjadi orang yang baik maka kita juga berusaha agar amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala alam tasma'u anna Allah azza wa jalla yaqul demikian kata Sayyidina Ali selanjutnya Inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin dan sesungguhnya Allah hanya menerima amal-amal orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka perhatian kita saat ini di akhir dan sisa, -sisa Ramadan adalah bagaimana kita mengharap dengan sesungguhnya agar amal-amal kita diterima oleh Allah. Dan termasuk persyaratan diterimanya amal harus didasari dengan ketakwaan. Sebagaimana firman Allah tadi, innama yataqabbalullahu minal muttaqin amal-amal yang diterima adalah amal-amal yang didasari ketakwaan dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak heran dalam kitab Lataiful Ma'arif jika para ulama terdahulu selama enam bulan mereka berharap sebelum Ramadan berdoa dan selalu berdoa agar disampaikan umurnya agar bisa mendapati bulan Ramadan dan diberikan taufik untuk bisa beribadah di bulan Ramadan. Kemudian setelah menemui Ramadan, enam bulan berikutnya, mereka berdoa kepada Allah agar semua amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan, mohon diterimanya amal, mereka sampai berdoa selama enam bulan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu sebentar lagi bulan Ramadan akan berpamitan dari hadapan kita. Sebentar lagi Ramadan telah meninggalkan kita. Oleh karena itu, satu ungkapan yang sangat istimewa dari Syekh Al-Hafid Ibn Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, Inna syahra Ramadan qad azam Al rahim. Walam yabqa minhu illa al-qalil. فَمَنْ مِنْكُمْ أَحْسَنَ فِيهِ فَعَلَيْهِ التَّمَامِ وَمَنْ فَرَطَ فَلْيُخْتِمْهُ بِالْحُسْنِ وَالْعَمَلِ بِالْخِتَامِ فَلْيُخْتِمْهُ بِالْحُسْنَ وَالْعَمَلِ بِالْخِتَامِ Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa bulan Ramadhan sebentar lagi akan sirna sebentar lagi akan berpamitan hanya tinggal beberapa waktu Faman minkum ahsana fihi tamam. Di antara kalian yang telah berbuat baik di bulan Ramadhan, maka sempurnakanlah kebaikan itu. Pertahankan kebaikan itu dan lebih baik lagi daripada sebelumnya. Waman farata falyukhtim husna. Barang siapa yang belum bisa berbuat baik, maka masih ada kesempatan untuk berbuat baik. Wal amal bil khitam karena amal itu yang dipertimbangkan dan diperhitungkan oleh Allah termasuk adalah finishingnya atau akhirnya. Maka dalam sebuah hadis Bukhari yang diriwayatkan dari Sahil bin Sa'id disebutkan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya atau khotimahnya. Jika di akhir baik maka amal itu akan dinilai baik dari awal sampai akhirnya. Bisa kita sebutkan orang yang seumur hidup berbuat durhaka kepada Allah, namun akhirnya taubat, maka ditulis minat da'ibin, termasuk orang-orang yang bertaubat. Orang yang berbuat baik, Islam dari kecil sampai tua, tapi na'udzubillah, seandainya di akhir hayatnya dia keluar dari Islam, maka tercatat minal murtaddin, termasuk orang-orang yang keluar dari Islam. Oleh karena itu, akhir dari sebuah amal ini menjadi pertimbangan yang harus kita perhatikan. Karena innamal a'malu bil khawatim. Para hadirin, para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibarat sebuah bangunan, pondasinya kuat, bangunannya juga hebat. Tinggal 30% finishingnya. Jika 30% ini tidak digarap dengan baik dan sungguh-sungguh, maka bisa jadi apa yang akan terjadi ketika sudah selesai semua bangunan itu tidak nampak indah bangunan itu tidak nampak baik oleh karena itu akhir ini adalah sesuatu yang sangat penting wa an anasin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kami tutup dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda La ta'jabu bi'amali ahadin hatta bima yakhtimulah Jangan engkau heran, jangan engkau kagum terlebih dahulu dengan amal seseorang sehingga engkau melihat bagaimana dia mengakhiri amal tersebut. Marilah kami mengajak pada diri kami sendiri dan juga kepada para saudara sekalian agar mengakhiri bulan Ramadan dengan tetap meningkatkan amal-amal kebaikan. Jadikan pamitan bulan Ramadan ini dengan amal yang soleh. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.